Hujan lebat melanda Provinsi Hubei, Cina Tengah. Setidaknya 21 orang tewas dalam insiden ini. Demikian kata pihak berwenang pada Jumat melaporkan. Insiden ini terjadi beberapa pekan setelah banjir besar melanda dan menewaskan ratusan orang di provinsi tetangga. Cina telah dihantam oleh hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir. Cuaca ekstrim yang menurut para ahli semakin sering terjadi karena pemanasan global. Di Hubei, hujan deras menyebabkan pemadaman listrik dan tanah longsor, menghancurkan ratusan rumah dan memaksa evakuasi hampir 6.000 orang. Demikian kata Biro Manajemen Darurat Provinsi itu ketika waduk mencapai tingkat berbahaya. 21 orang tewas dan 4 lainnya hilang saat hujan lebat mengguyur kota-kota sejak Rabu itu. Ratusan petugas pemadam kebakaran dan ribuan polisi dan militer telah dikirim ke daerah-daerah yang terkena dampak paling parah. Sekitar 100.000 orang dievakuasi di Provinsi Barat Daya Sichuan akhir pekan lalu saat hujan lebat menyebabkan beberapa tanah longsor. Badan Meteorologi Cina memperingatkan bahwa hujan lebat kemungkinan akan berlanjut hingga minggu depan dengan wilayah di sepanjang Sungai Yangtze, termasuk Shanghai, rentan terhadap banjir. Sebanyak 21 orang tewas dan 4 lainnya hilang akibat hujan lebat mengguyur sebuah kota di Provinsi Hubei, Tiongkok Tengah. Kota Praja Liulin di Kabupaten Suixian mengalami curah hujan total mencapai 503 mm dari Rabu 11 Agustus pukul 9 malam hingga Kamis 12 Agustus pukul 9 pagi, menyebabkan kedalaman genangan air rata-rata 3,5 meter. Lebih dari 8.000 orang telah terkena dampak di Kota Praja. Menurut pengumuman itu, dan upaya bantuan bencana serta penyelamatan sedang berlangsung. Sebelumnya, 5 kota di Hubei menyatakan peringatan merah setelah hujan lebat menyebabkan pemadaman listrik dan menghancurkan rumah-rumah. Kru penyelamat telah dikirim ke daerah yang terkena dampak terburuk yang meliputi kota Suizhou, Xiangyang, dan Xiaogan. Demikian kata Kementerian Manajemen Darurat Tiongkok. Kota Yichang juga mengalami rekor curah hujan 400 mm pada Kamis. Menurut China News Service resmi, sebanyak 774 waduk di Hubei telah melampaui tingkat peringatan banjir. Cuaca ekstrim di provinsi tersebut telah merusak lebih dari 3.600 rumah dan 8.110 hektar tanaman dengan total kerugian diperkirakan mencapai 108 juta yuan atau sekitar 239 miliar rupiah. Tiongkok secara teratur mengalami banjir selama bulan-bulan musim panas yang basah. Tetapi pihak berwenang telah memperingatkan bahwa cuaca ekstrim sekarang menjadi lebih sering sebagai akibat dari perubahan iklim. Sekitar 80.000 orang dievakuasi di Provinsi Barat Daya Sichuan akhir pekan lalu dan rekor curah hujan di Henan bulan lalu menyebabkan banjir yang menewaskan lebih dari 300 orang. Administrasi Meteorologi Tiongkok memperingatkan bahwa badai hujan lebat kemungkinan akan berlanjut hingga minggu depan, dengan wilayah di sepanjang Sungai Yangtze rentan terhadap banjir. Usai banjir besar melanda sejumlah negara di Eropa, kini peristiwa sama juga melanda Cina. Setidaknya 25 orang dilaporkan tewas di Provinsi Henan, Cina Tengah akibat banjir tersebut. Dilansir dari VOA Indonesia, banjir besar di Cina dipicu hujan lebat yang terus-terusan berhari-hari. Akibat hujan lebat itu, air menggenangi jalan-jalan di seluruh ibu kota provinsi itu, Zhengzhou, membuat pengendara terdampar. Mereka terpaksa menempuh banjir setinggi pinggang yang menenggelamkan atau menghanyutkan banyak mobil. Banjir juga menggenangi kereta bawah tanah kota. Pengendara mengunggah video di media sosial, tampak sedang menunggu diselamatkan dari banjir berlumpur setinggi pinggang. Seorang penumpang memposting di Weibo bahwa air dalam kereta telah mencapai setinggi dada orang dewasa. 12 orang tewas dan lebih dari 500 diselamatkan setelah terowongan kereta bawah tanah kebanjiran. Air di puluhan waduk dan bendungan sudah berada pada titik kritis. Pihak berwenang telah mengevakuasi 100.000 penduduk ke zona aman. Provinsi Henan dengan sekitar 94 juta penduduk mengalami hujan lebat selama seminggu ini. Para peramal cuaca mengatakan, Zhengzhou mendapat curah hujan dalam setahun hanya dalam 3 hari.